Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, perkenalan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Asrul Mundofi dari Sumberjo, Bojonegoro, yang sudah datang jauh-jauh dari Bojonegoro ke Tuban. Sebelum saya mulai video saya pada hari ini, jangan lupa komen, subscribe, dan di like. Oke, nah, langsung saja perkenalan dari Mas Arifin yang dari Tayon Rejeng yang akan memberitahu awal mula berdirinya Rayon di Rejeng. Monggo Mas Arifin, perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat dulur-dulurku semua, salam persaudaraan, salam santun untuk pencak silat yang ada di Senusantara. Jadi saya didatangi oleh saudara dari Bojonegoro. Terima kasih Mas atas kedatangannya, dan untuk yang menonton channel ini, nantinya ketika ada beberapa perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Langsung saja pada pokok intinya, saya menjawab pertanyaan dari Mas Asrul Mundofi. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya adalah Muhammad Arifin, biasa dipanggil Pak Pin, karena itu sebutan dari dulu, namanya Pak Pin sebutannya. Jadi pertama, di perkembangan SHTRAT di Grabagan pada tahun 2011 itu alhamdulillah meningkat, terkhusus pada Rayon Rejeng sendiri. Terlebih di pertanyaan dari Mas Asrul Mundofi, namun sebelum itu saya akan menjawab satu kata dulu. Satu kata ini mewakili dari dulur-dulurku semua yang menonton channel ini. Satu kata untuk saudaraku, dan ini mewakili dari semua saudara-saudaraku yang menonton channel ini, yaitu bicara saat lapar itu sangat menyakitkan, karena saat ini